kecil. Kakayake Swash Deka. Jumpa lagi di Calvin Channel. Di episode ke-6 serial Ultraman Decker, di situ diperkenalkan tentang Subterranean Kaiju alias monster. Nah, ternyata nih guys, Subterranean Animal di dunia nyata itu benar-benar ada, guys. Di sini ada Twin Tail, Telesdon, Pagos, dan di sini juga ada Budon. Nah, kita akan bahas nih, siapa saja inspirasi atau hewan-hewan apa saja yang menginspirasi keempat kaiju super keren ini. Dan hewan-hewan itu ternyata juga termasuk hewan yang kategori subterranean. Nah, biar tambah pinter nih, tetap di Calvin Channel. Oke guys, ini adalah kaiju-kaiju yang termasuk kategori subterranean. Subterranean artinya di bawah tanah. Jadi subterranean kaiju adalah kaiju-kaiju yang nyaman atau suka tinggal di bawah tanah. Dan ternyata di dunia nyata juga ada animal atau binatang yang termasuk kategori subterranean. Nah, di sini ada Twin Tail, ada Pagos, ada Telesdon, dan juga ada Gudon. Kita pertama kali akan melihat lebih detail tentang si Pagos. Kalian tahu nggak sih kalau nama Pagos itu mirip dengan kura-kura Galapagos loh? Tapi ternyata nggak ada hubungannya. Nah, tapi dalam dunia nyata ada kura-kura yang termasuk subterranean, yaitu kura-kura Gopher. Nah, gambarnya kayak gini guys. Ya, masih misteri sih, apakah betul si Pagos ini terinspirasi dari kura-kura? Karena bentuknya itu beda banget, tapi sama-sama merangkak atau sejenis reptil ya, mirip dengan kura-kura. Itu mukanya kayak gini. Oke, sekaligus kita review dari Ultra Monster Series yang kebetulan juga baru datang di Calvin Channel. Itu catnya rapi banget guys untuk giginya. Ini aku suka banget, giginya rapi. Matanya juga catnya bagus ya. Matanya melotot, tapi juga catnya rapi banget. Nah, ini dia untuk si Pagos. Dia kayak kura-kura tapi bukan nih guys. Oke, sepintas juga mirip Baragon ya. Juga mirip dengan Nerongga. Nah, ini dia. Warnanya sangat polos, abu-abu semua. Cuma beda mata dan giginya itu putih, matanya ada hitamnya. Gitu aja, cuma kalau dari detailnya, ternyata detailnya itu bagus banget. Seperti biasa, Ultra Monster Series dia itu kurang di catnya, tapi bagus di detail moldingnya. Nah, kayak gini guys. Oke, ini kaiju yang pertama. Jadi, dia adalah kaiju subterranean. Awal munculnya si Pagos itu karena ada eksploitasi energi bumi. Nah, sehingga kehidupan makhluk-makhluk subterranean itu terganggu dan akhirnya mereka menyerang hingga ke atas. Jadi, mirip banget dengan kisahnya si Red King ya, ketika Red King muncul itu karena ada eksploitasi alam. Di Ultraman itu selalu ada tema-tema kayak gitu ya di salah satu serial. Oke, kemudian ketika Ultraman Decker itu sedang melawan si Pagos, tiba-tiba Ultraman Deckernya ditarik badannya, itu versi apa waktu itu ya, form apa, ditarik badannya dan langsung dimasukin ke dalam tanah. Terus dia berhadapan dengan animal yang kedua. Nah nih, kalau kalian perhatiin mirip hewan apa ini ya? Oke, apakah mirip hewan ini? Ya, kalian benar. Jadi dari atas tuh mirip banget dengan hewan yang namanya termites atau rayap. Tapi benar nggak sih kalau si Gudon ini sebenarnya terinspirasi dari subterranean animal yang namanya adalah rayap yang suka ngerusakin kayu di rumah kita. Ini kayak antenanya. Terus ini kayak apa ya, kayak capitnya tuh ya. Dia giginya tajam dan termites yang jenis punya tanduk gini itu adalah rayap yang sebagai kesatria ya atau petarung. Nah, itu dia. Oke, knight termites. Ya, dari atas tuh seperti itu sih, tapi mukanya nggak banget sih, agak beda ya. Terus juga kalau aku perhatiin, dia tuh badannya punya segmen-segmen nih. Selain
rayap yang juga punya segmen-segmen badan, dia juga mirip hewan subterranean yang lain, yaitu armadillo. Nah, apakah benar ini adalah gabungan dari si rayap dengan armadillo? Bisa jadi sih, karena juga punya ekor yang panjang kayak si armadillo. Nah, ini dia. Ini adalah hewan subterranean yang kedua muncul di Ultraman Decker. Nah, berikutnya adalah si Telesdon. Terus terang, aku paling ngeri banget sama si Telesdon nih. Karena apa? Karena ternyata inspirasi dari Telesdon adalah si cacing tanah, guys. Itu bentuknya jijik banget ya. Wah, betul-betul menjijikkan ini. Ini pegang aja rasanya merinding loh, guys. Karena bayangin pegang cacing tanah yang ginuk-ginuk juga lembek-lembek tuh, jijikin banget. Ya, ternyata Telesdon itu terinspirasi dari subterranean animal, yaitu earthworm atau cacing tanah. Itu memang bentuknya kayak cacing tanah ya segmen-segmennya, cuma dia sudah dimodif sedemikian rupa jadinya kayak kaiju. Kayak ini tadi ya, dugaanku sih memang dia rayap. Nah, tapi mudah-mudahan juga nggak keliru. Nah, yang terakhir nih, ini adalah twin tail. Nah, sebenarnya twin tail itu terinspirasi dari hewan yang namanya Billy Batinella. Kayak gini nih gambarnya. Oke, kalau kalian perhatiin, mirip banget ya twin tail dengan hewan yang satu ini. Dia adalah hewan subterranean juga, namun dia adalah hewan yang suka hidup di area yang lembab alias basah-basah. Nah, ini dia, twin tail yang juga termasuk hewan subterranean. Ternyata twin tail tuh banyak banget ya di serial Ultraman Decker itu. Kalian bisa lihat itu sarangnya twin tail tuh, banyak banget. Dan sekali dihajar habis semua tuh si twin tailnya. Nah, itu dia, hewan-hewan subterranean yang ada di Ultraman Decker dan di universe-nya Ultraman. Oke, sekian dulu pengetahuan yang bisa Calvin Channel bagikan buat kalian. Semoga tambah pinter nih. Tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye.